Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini Sandy Widodo mengungkapkan bahwasanya Arya Saloka cuti dari Ikatan Cinta. Ini sangat luar biasa ya guys. Di sini Arya Saloka akan mengadakan pengajian beserta keluarganya ya guys. Nah, di sini Amanda Manopo sangat-sangat terkejut ya guys ketika mendengar ungkapan-ungkapan Sandy Widodo tentang Arya Saloka yang akan cuti selama 1 minggu ya guys. Dan inilah ungkapan-ungkapan Arya Saloka mengenai yang berniat untuk mengadakan pengajian ya guys. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys. Di sini Sandy Widodo mengungkapkan bahwa Arya Saloka akan berniat untuk melaksanakan pengajian ya guys. Aduh, bikin haru ya guys, Arya Saloka yang begitu menjadi ustadz ya guys. Karena di sini Arya Saloka berniat untuk menjadikan Amanda Manopo seorang muslim ya guys. Nah, di sini Amanda Manopo pun sangat terkejut ketika mendengar ungkapan-ungkapan Sandy Widodo beserta Arya Saloka. Nah, gara-gara hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.